satunya, terima kasih kepada Timbalan Menteri Kesihatan kerana memperincikan soalan saya, jawapan soalan saya tadi. Cumanya kalau disebutkan 1,000 yang telah disuntik kelompok itu 0.03%, ya, ada kesan sampingan dan ada kesan sampingan yang serius. Saya mohon supaya Timbalan Kesihatan memberi laporan berapa banyakkah yang telah menerima pampasan dari kesan sampingan ini. Nombor duanya, disebutkan tadi tiada rekod kematian oleh sebab vaksinasi. Semalam dicatatkan 36 orang meninggal dunia dan dilaporkan juga kosong yang tidak kena-mengena dengan vaksinasi. Tetapi kita tahu Timbalan Menteri Sarawak contohnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak contohnya meninggal dunia selepas diberi dua dos vaksinasi. Kita perlu menerangkan secara terbuka kepada rakyat untuk memberi keyakinan vaksinasi itu selamat. Di kawasan Alu Gajah contohnya semalam saya berjumpa dengan sekeluarga. Seorangnya sebelum itu tidak memakai tongkat, memohon untuk tongkat sebab lutut dan jawannya sakit lepas menerima dua dos. Dan tidak dihiraukan oleh PKD apabila membuat laporan. Soalannya, Baby. Soalannya, apakah tindakan-tindakan yang lebih jelas daripada Kementerian Kesihatan untuk memberi keyakinan kepada rakyat yang sebagainya masih lagi belum menerima vaksin supaya datang ke depan, jangan kita menakut-nakutkan mereka dengan menyukarkan kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang amat tepat. Memang itulah daripada awalnya kita dalam program PIK ini, kita mempunyai assurance. Dan sebab itu kita berani untuk meletakkan sejumlah peruntukan yang sepatutnya diberi kalau ada kesan sampingan ataupun kematian seperti yang telah disebut tadi dalam 50,000 dan 500,000 untuk kedua kes. Memang semua kes seperti yang saya telah jawab tadi, semua kes yang dilaporkan kepada kita akan melalui proses penilaian. Dan ada tiga jawatankuasa yang terlibat langsung dengan penilaian ini adalah jawatankuasa Pharmacol Vigilant Has COVID, jawatankuasa Teknikal Perubatan dan jawatankuasa Induk Bantuan Has Kewangan Kesan Berdarat Vaksin. Seperti jawapan yang saya beri tadi daripada semua kes laporan kematian yang 519 itu telah pun disiasat dan mengikut penilaian dan didapati seperti yang saya sebutkan tadi, belum ada permohonan yang diluluskan untuk mendapat bantuan yang tersebut. Dan ini memang melalui proses yang amat ketat dan saya ingat jawatankuasa yang ditetapkan untuk membuat penilaian ini telus dan tepat dalam penilaian mereka. Itu saja yang saya boleh jawab.